Waduh, air tu jadi dia sehat. Waduh, dia tinggal sehat. Daun dia pucuk dia banyak. Kalau macam ni kurang sehat. Tapi boleh lah. Tapi mana kita nak cantum? Kalau boleh sebulan sebelum tu kena baja. Bagi nampak ni lah, nampak dia. Orang yang cantik lagi, dia baja tu, dia gaul sekali dengan tanah. Lepas tu dia masuk dalam polybag. Lepas tu bersemai. Tu lagi senang. Lepas tu setiap bulan kena baja. Setiap 2 minggu baja. Baja kopi ke kopi? Pakai baja organik ke. Yang apa, black gold tu? Tak. Pakai apa, sinsir. Nanti kena benda ni, betul kongsi. Oh, nak ambil ni, ambil ni. Oh, okay. Kalau macam ni kan. Tapi dia tak kecil ke bang? Tak pun. Oh, ini banyak kena tutup kita tu macam ni. Ni lah, situ-situ. Kenapa nak lakang tu? Okay. Dia selalu potong dulu lah. Dia kalau jangan ambil yang lembek sangat. Kalau yang keras ni tak apa. Dia keras dia tak bergaya sangat. Dia kecil ke bang? Ha? Kecil yang ambil tu? Ha? Tak apa? Tak apa. Ui. Ada lagi halus lagi. Tapi kalau boleh dia sama lah besar. Okey, okey. Ha. Tapi kalau dia besar sikit pun tak apa. Ha, macam ni kan. Ha, potong. Ha, terlebih ni. Yang saya buat kat kebun tu, buat dekat pokok peranti tapi tak tanam dekat tanah. Jadi, boleh buat tak jadi? Dia kalau pokok sihat, dia senang jadi. Dia bukan masalah apa. Kalau pokok tak berapa sihat kan, dia punya ni, dia payah jadi. Yang kita kerat dua kan. Kalau pakai para filem ni senang sikit. Ada. Para filem senang nak ikat. Kalau pakai tali rupiah tu tak? Ada satu pakai ni, pakai apa? Apa? Yang macam tape apa tu? Ni apa? Yang ini. Yang ini. Tak berlebih eh, memang ngam-ngam. Dia tengok saiz lah. Dia tapi masuk dia selalu kalau dia lebih kurang besar, dia ngam-ngam ah. Jadi ngam-ngam ni. Tak boleh kurang eh. Ha? Tak boleh kurang, maknanya kalau dia kecil pun tak boleh lah. Tak apa. Dia yang penting dia masuk je. Dia masuk tengah-tengah. Nanti kita ikat je lah. Bagi dia guide dia. Senang lah dia buat. Kita buat tak jadi. Bayang 14 pokok buat. Sepokok jadi. Lepas tu. Yang penting ada mata je. Ada macam ni kan. Dia sepatutnya kalau ada macam ni, tak boleh kan? Boleh juga. Tapi kalau cepat tak apa. Dia terus macam ni kan. Potong. Ni kecil sikit. Tapi dia boleh lah. Tapi kalau permulaan buat baji dulu lah. Tapi cantuman pun Thailand pun pakai baji je. Yang tutup masuk tu. Tak sentuh silon tu bang. Ha? Tak sentuh pun dia punya silon tu. Ha? Balut je. Dia dah masuk, dia dah sentuh lah tu. Dia dah masuk, dia memang dah ni lah. Lepas tu yang ni jangan kuat-kuat. Oh, jangan kuat? Kenapa? Nanti dia tercekik lah. Okey. Bantut. Dia jegat. Nanti dia kadang-kadang dia lembut. Jangan ketat eh. Patut lah tak jadi. Tercekik suruh. Dia bagi guide dia. Tak bagi air. Bagi dia tak goyang lah. Bagi air tak air ni lah. Tak bagi air masuk kan. Lepas tu. Bungkus je lah macam ni. Oh, jangan ketat bang eh. Masa ikat tu. Dapat ilmu kita ni bang.
Orang tak ajar. Sungguh tak ajar. Mereka kata ni potong selang dia punya bisnes. Dan kalau kita ketat, dia jadi pecah tau. Dia punya dia jadi apa terjerut lah. Tengok bang, parafin tadi. Parafin tadi. Yang parafin tadi. Ah, macam dia kala macam ni lah. Semua tu jenis lagi macam pasti ais krim tu. Yang tu jenis plastik kot. Tapi memang dia plastik pun macam ni. Yang ni kot. Haa. Yang ni tak boleh. Patutlah. Yang ni untuk selit. Kalau untuk baji tak boleh. Ni mana nak beli ni? Dia susah nak buat. Ada jual ni? Ada. Sekarang ada jual? Dekat Shopee lah. Farmasi pun ada. Ha? Dekat farmasi. Ada. Shopee. Kalau nak yang cepat farmasi. Oh, kalau pakai tu tak ada wang tu. Bukan yang ni. Dia untuk maksudnya dia untuk kita apa? Ayat yang ambil yang nak buat. Patutlah. Mana? Ya, apa nama ni? Yang ni dia nama dia memang parafilm. Itu pun apa nama? Yang ni plastik. Bukan parafilm. Parafilm ni dia macam gam sikit. Ya, yeah, betul. Ha, ni dia tak, kita tak boleh, kita kena ikat. Kau Shopee. Abang tanya ke farmasi je. Saya pernah beli tu hari. Kata-kata pada filem. Ha. Eh, itu memang untuk balut. Tak, macam ni saya beli tu hari pun. Noh. Ha. Farmasi ada Shopee ada. Ha, kalau nak hari ni cepatlah Shopee kan tunggu 3 hari dah. Kalau nak buat apa? Nak buat selit kan. Ha. Kalau boleh cari yang mata kecil je. Jangan mata besar-besar. Mata ketam lah. Mata ketam jangan besar-besar. Yang halus-halus macam ni tak apa. Sebab kalau besar, nanti dia Lepas. Kalau macam ni kan. Ni banyak bekas-bekas tak jadi ni. Dah biasa bang. Ni kalau nak buat selit kan. Ha. Oh, sebelah je. Tak je selit. Ha, okey. Tarik. Dia kadang tak jadi tu bukan sebab kita punya potongan. Kalau pokok tak sihat, pokok ni ni ikat je ni. Tapi biasa lah tu. Tapi selalunya kalau tak jadi, contoh buat 10 tak jadi 3 tu lah biasa. Kalau jadi semua tu lah memang ni lah. Dah masa tu kan. Ini tak ni ketat. Penanti pun tua. Tak apa, ketat apa ketat ni? Tak ada ketat ni. Ini tarik macam kita jangan tarik kuat sangat. Mani banjir gitu. Ha, kita tarik habis. Kena tutup habis lah, nanti dia masuk air. Ni macam ni. Kalau mata tunas, leceh sikit mata tunas tu nak buat tu. Tu mata ke mata kan. Mata tunas ni dia nak buat kerjanya tu kenyah sikit. Dia tunjuk kan. Wih, banyak ilmu lepas lagi ni. Besok kena bayar ni. Macam mata kan. Ni contoh yang mata kan. Kita kerat. Tak ada apa. Okay. Ada halus je. Tapi tak, ni macam ni kan. Tu siat kan tu, kulit kan. Tu mata tu kan. Okay. Kalau yang ni kena kopi ni. Kita rakam. Mana tu boleh guna nanti kan. Tak rakam kau balik, alamak lupa tadi macam mana. Hari tu ada belajar dengan apa ni Cikgu Ramli tu yang dia jual pisau. Kan? Dia jual pisau tu 30 satu lebih kan? 130 kan. Dia cak share lagi dia punya apa dia punya kan. Buatlah tak jadi juga. Macam mana ni apa cikgu? Tak, orang pakai pisau dia.
Ah tu abang pakai tahu pakai pisau ni. Okey, boleh pergi kat kedai gerut rambut minta ni ah. Jambang ni kan ambil dia boleh senang. Ini kan tepek sini. Tak payah sebut mata tak payah lekat je. Ah dia kulit dengan kulit lah. Ini buku apa? Benda apa? Ya ni buku kampung ni contoh je. Ah lepas tu balut. Mawuk. Ha? Mawuk dengan titi. Dia kebun dia semua durian je. Tapi kalau ada mata ni yang balut. Orang dah banyak tanam nanti buah tu akan murahnya. Pasal balut macam ni dah siap. Mata dah balut. Mata rayan, tu biar sikit biar buka. Selang, buka sikit. Bulan puasa apa tak turun harga. Lepas sanggup kontrol harga. Datang nak ambil L15 tapi tengok yang lain pula. Yalah benda kan bukan selalu ada kan. Kalau boleh lah kita pergi makan tu. Ya betul lah. Kadang review pun tak ada tapi dia jual mesti cakap sedap. Takkan kata sedap dia kan. Dia kena macam ni. Paling-paling 20-30 orang. Baru Cina dia nak beli benih kan tanya buah mana buah. Dia tu semua tanya buah. Cina. Tapi kalau dia kata okey, dia sekali ambil dia ambil 10 buku. Dia jenis main besar terus. Para filem dekat farmasi jual eh. Farmasi. Saya pernah beli sekali tu. Macam abang ni. Macam tu. Abang pernah tanya kalau tak ada farmasi tu abang pergi farmasi lain. Ya tu biasanya dia balut bendis kan betul. Dia tahu. Dia getah tu. Dua kan mulut dengan ni. Mawak dengan titi. Kena yang lain. Pilih lah mana elok bang. Tak pandai milih. Cari lah yang mana elok. Dia tanam je. Nak menjaga tu kan? Ha? Kalau macam ni boleh tanam terus. Ni kalau nak balik tukar polybag boleh? Boleh. Ada masalah tak? Ha. Kerat. Tapi jangan pecahan. Kerat je. Ni makmuk. Pasal nyen. Ha. Kerat dua je. Okey. Kerat apa? Tak macam yang ni. Kita nak pakai yang besar. Ha. Tanam lagi ni. Ha. Lepas tu kerat. Kerat yang sembusin tu kerat. Oh, tunjang ke bawah. Ha, pasal ada yang terlebih ke kerat sikit. Ni mawuk lah, Ni? Tak, ni mawuk. Nak yang ni ke ni? Ambil ni lah. Nampak dia dah mula apa. Cantik tu. Nampak dia dah banyak-banyak tahan tu. Aku dah berjaga ni. Tak apa. Tak, dia kat sini aku dah berjaga. Nanti kita dapat kebun ni, kita jaga elok lah. Titi. Sebab kadang kalau beli yang halus-halus sangat tu, penat saya jaga. Betul, betul. Ada orang kata besar jenis senang jaga. Tak, betul, betul. Kan. Kalau kena kemarau, mati pokok tu betul. Betul mati. Tak boleh buat apa dah. Terkejut dia. Terkencat. Oh, terkencat betul. Ni apa durian titi? Nama durian titi lah. Titi ni dia ada muah. Dia macam black ton. Tak dengar? Dia punya isi. Titi ada pak dengar juga. Tapi titi apa? Dua hari tengok. Kepala titi. Ah, kepala titi. Kepala titi lah. Kepala titi lah. Cuma dia ni dia dahan cantik. Dia ni dahan macam ni. Dia tak macam ni. Ada kadang pokok dia dahan je. Betul, ni. Betul. Ha. Macam tekan dia sekadar macam ni. Itu memang kena ikat lah. Macam ni dia nanti dia bentuk sendiri. Dia memang dahan datar. Dia datar banyak buah. Ha, betul. Dalam macam ni dia tak banyak buah. Itu orang kata apa dahan jantan eh. Ha, dahan betina dan jantan. Jantan yang betina jantan macam ni. Ha. Betina macam ni. Ha. Betina dia lurus. Jantan dia tegak. Tegang. Kata dia lah, pesanan kata kita tahu. Dah air. Tahan air. Tunai. Tunai je bukan baju. Ha, betul. Tu kena buang lah. Dia yang pacaran tu kan. Tapi tunai ni, kalau cantum tu bagus. Oh, boleh? Kalau macam tu kan. Macam ni kan. Nampak, pukul cantik kan. Ha, tunai cantik. Ha, tunai ni. Betul-betul cantik. Ambil. Tunai ni kita kerat lah. Cantum lah. Kerat, tak ambil ni? Ni kan. Ha? Dia dah matang sikit.
Kerat mata dia cantik lah, cantum dah jadi. Mata macam mana? Contoh matang, mana dia punya daun tu hijau pekat? Tak, macam contoh batang ni macam ni, okay. Dia mudah jadi. Kalau batang yang dah hitam-hitam dah lama sangat tak jadi. Oh, okey 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 okey. Macam yang ni lembik sangat, tak boleh. Kalau yang macam ni boleh. Yang macam ni. Warna tu. Dia macam coklat, tak mau macam ni lah. Ni dah kurang. Ni dah tua ni. Ni tua. Kalau macam ni pun tua juga. Kalau macam ni okey depan ni. Okey. Yang pucuk-pucuk baru ni. Okey, dapat ilmu tu. Okey bang, hukum bang, nak bayar tu bos. Nak balik lah, nak kedai jam ni. Itulah nak ayam. Boleh lah. Kajar. Eh, tak apa, tak, dia tak, tak sangat. Tapi nak keluar ni. Haa, keluar memang betul bang. Kita memang merana keluar ni. Dia lepas rasa yang bersih. Nak gambar tu. Bagi ni. Bagi dia transfer bang. Ada main bank. Main bank pakai tu kan. Okey. 170. Tak gambar je. Kadang-kadang macam contoh macam saya kan. Kalau tak nak belajar, nak cantum ke tak, bila-bila nak datang. Tapi kita tahu lah, biasa satu hat. Boleh nak belajar ilmu tu. Bagi tu kat pertanian, kat kat gombak tu, dia ajar juga. Kata tak boleh lah bang. Aku buat boleh. Alah, memanglah aku buat boleh. Kenapa dia buat senang je? Bila-bila kata tadi, kata dia apa, tak boleh kuat-kuat kan? InsyaAllah aku dah faham tu. Mana pakai ketukar-tukar lain lah dia punya ni. Tak, kadang diorang ni dia tak ajar. Dia tak ajar habis. Nah, betul. Ha, ikat je. Ini labur bukan kecil dengan anak. Besar-besar anak tu. Cok Mila dekat Temeloh. Cok Mila nama dia? Apa Cok Mi? Dia juara 2021 juga kot. Tok apa? Tok apa? Tok juga. Masuk TV juga. Tengok dekat. Apa nama dia? Cok Mila. Si Cok Mila? Isi kuning lah. Semua kuning lah. Itu juara juga. Dah 2 pokok eh? Tak. L2 tu L13. Betul, tanah kat mana dah penuh. Bunga merah kan? Bunga merah dah ada dah. Pulau Kasar. Kalau Kasar tu dia kata tak pahit. Lama juga lembek. Ha? Yang dua tu. Nak ambil. Tak, itu tak ada ni. Tapi kalau nak ambil ni kena asing lah tu. Kena belah lah. Sebab nanti yang sebelah tu yang jabatan pertanian punya. Tak tahu keluar apa kan? Dia baru nak macam dia test buat 2 ekar. Tapi jabatan pertanian punya projek lah. Gambar tak keluar lagi kan? Mungkin gambar ada dia simpan lah. Dia tak nama tak ambil tu. Ha? Ni. Nama apa tau? Tak ada nama lagi. Belum register dia kan? Dia dengar 24 jambung apa benda lah. Jadi SO lah. Jambung umum ni kan? Ni. Dia buat kebun ni kan? Bila tengok pokok tu naik sonok ni kan? Sonok. Dia bila dia sakit hati tu. Wuih. Ini dah pakai ganda ni. Hati ke? Boleh. Ini tamak apa ni? Tamak ni. Tapi kalau nak ni kena kerat lah. Buat buka asing lah nanti. Bagi dua lah. Sebab yang ni kira yang pokok yang tanian. Bukan yang dia dah cantik lah ni. Dia naik tegak je. Cantik lah betul. Jadi ni. Yang ni ada bertudih lah. Tengok sama kita ke kita tengok. Tu ada tu. Sebab yang ni macam kelon ni dia tak lepas lagi. Tapi tak tahu gambar dia tak bagi. Dia kata dia macam plot untuk jawatan pertanian punya ni lah. Cari lepas eh? Cari lepas eh? Tak ambil dekat kawan lah. Tapi tak tahu kena pergi tanah macam mana tu. Isi dia? Aduh. Tapi biasa yang pertanian memang terbaik lah. Makan yang leke-leke kan? Berpaling macam emdur punya lah. Tapi nak apa daun ni pun jenis macam besar lah. Tapi tak tahu daun apa. Daripada Melaka. Orang cakap D-Mac. Kita kena dia boleh lah, kita kena apa, start balik, kita punya durian tembaga balik lah, kena on balik lah. Masa
yang tembaga tu. Nanti yang ni tembaga. Semua disebut tembaga. Dia rasa nampak tembaga tembaga. Apa tak tu ambil yang keluar apa? Emas hijau. Ada. Ada dah. Lagi tu ada ambil emas hijau, ada ambil nenas, ada ambil bukan emas hijau, lagi hijau eh. Dia kalau belah sana panggil emas hijau. Dia damak ni, kampung damak Jenantuk. Itu juara juga tu. Damak super dia, damak super dia. Damak king. Damak king. Betul damak king, damak king. Betul yang itu ambil dekat Karak. Itu ada yang kedah royal. Yang tu katanya sultan punya kebun. Tapi dia tak rasa lagi ya. Saya dah sepokok. Mana dapat tu? Macam beli dekat mahal tu. Kata dia juga RPA 50 tu. Ah tu boleh tu. Kata kan dia paling. Ah ya boleh boleh tapi yang kedah royal ni jangan main kat pokok. Abang try ni cok bila? Cok bila dekat Temeloh. Temeloh beri baru ni ambil pokok. Temeloh ikut mana ikut Sungai Ruan. Temeloh kalau nak senai si tu Temeloh tu lah kan. Lepas tu nak pergi ke hospital tu jabatan tu ambil key. Jabatan tu key tu bawah. Okey. Kalau abang nak saya ada nombor tipu kan tu. Dia apa-apa ni? Tok Villa? Cok Villa. Cok Villa. Tengok dalam Google ke YouTube ada. Ada TV 3 dengan TV 9 yang dia masuk. Tu dah menang tahun 20 lah. Tahun 2021. Juara Negeri Pahang. Itu pun buah ada itu juga. Dekat semang apa ni. Dah orang tempah lah. Buah dia? Buah dia. Buah dia apa ni besar berapa kilo? Besar-besar dalam. Saya tak pernah tengok lah. Tapi tengok dalam tu. Dia kata dalam lebih kurang 3 kilo lebih kan. Ush. Lepas tu tembaga tu. Kan? Dia ada beli online ke? Kalau kena? Tak. Memang berkata. Kalau beli online tu. Tak hati. Jadi nak tengok. Gila. Lah. Kulit nipis lah. Uish. Betul lah. Oh no. Itu no keracip. Lain. No keracip buat kecil. Lain buat kecil. Stylum. Itu stylernya. Ya. Kejap. Ni. Hari tu paling jauh pernah pergi ni lah kat Karak tu lah, kat Tong tu kan. Tong tu semua dia ada. Semua dia ada. Kata-kata apa kedaban dia ada. Ni ada. Top packing ada. Kulit nipis ah. Ni betul. Tengok yang YouTube. Ini emas hijau. Emas hijau ni. Tapi emas hijau selalu ni. Dah mak ki bang saya pergi tu hari. Pokok habis. Dia cakap dia tinggi-tinggi dia orang dah ambil. Mana? Damak King. Dekat mana? Jantut? Dekat. Kampung Damak. Tapi dia orang suka baji kan? Ya tu saya tak tengok lah sebab saya pergi pokok tanya pun. Saya, orang dah tepuk. Kalau daun penuh. Yelah betul. Daun penuh buka-buka sudah jual. Tapi kalau selalu beli mesti mati je. Ingat tak emas hijau? Ramai mati tu. Sebab pokok ni 3 bulan baru dia stabil. 3 bulan 4 bulan. Betul. Kalau kejap sangat. Jadi kalau ambil tu tanam terkejut dia. Nasib-nasib lah. Kena waktu panas kan. Habis. Gugur habis daun. Kadang orang dia complicated sangat. Iya betul bang. Betul. Kalau dia nak buat kelas dah buat dah tak ada. Weh, duit tu. Kan kalau dia dah ni jadi. Jadi. Ni pakai gam dulu kan? Pakai tadi lah. Nak kena pergi tu lah. Nanti dia terkopik sendiri. Macam dekat Kuala Kangsar tu macam ni dia buat. Tapi dia pakai yang mana? Family tu. Family nursery. Family tu. Dekat Kuala Kangsar tu kan? Lepas mana tu kiri. Belah kiri lah. Lepas tu dia belah kanan. Belah kanan lah. Tu pergi tu. Dia sebenarnya yang paling penting bukan dandum. Jaga pokok. Nak jaga dia susah. Cantum. Sekali je, nak jaga kena jaga, secara jaga. Contoh kita sandar sekali kan. Tapi kita nak kena jaga. Sampai, jaga je. Setiap bulan kena jaga. Kena maintenance pokok tu. Tapi kalau pagar, dia kalau nak ni. Yang pagar hijau tak kuat. Betul, betul. Ada satu yang petak-petak. Yang petak tu kuat. Lombok. Betul. Ni, ada member buat. So kadang kalau nak ni kena pergi kebun orang. Ya yeah, betul. Dia buat macam ni. Nanti kita tanya dia apa masalah. Betul dia, betul. Dia yang hijau tu apa keburukan? Keburukan dia bila tak buat tak simen, kambing dia nyak, dia masuk. Orang dia masuk. Tapi yang pagar yang pasegi tu kan cantik. Waktu cantik. Dia keras. Betul.
Pihak harga pun kena sikit lah. Ya lah, tapi tak apa, beli sekali. Haa, itulah. Beli sekali, maksud tak? Beli. Tapi tu lah, kadang orang dia tak ajar. Ni pakai baju ni, pakai. Macam saya tak pernah pakai. Polia pun malah pakai. Bukan tak ada, ada. Oh, tapi diorang tak, sebenarnya baju ni sama je. Macam semua cakap, sebenarnya semua asalkan boleh baju je. Kekerapan kita kan. Cuma jangan, kalau baju kimia tak boleh lebih. Kalau lebih pokok, jahanam. Dia sakit. Sebab macam cakap, polybag lagi susah jaga pada dia kat lapangan tu. Sebab polybag, kalau kita lebih banyak dia dalam tu dia, dia habis kan? Tak pergi mana. Kalau tanah dia kan boleh pergi, dia berserak juga. Sebab dia tempat luas. Kalau polybag, kalau ni habis ni kalau kita bubuk. Tapi memang betul lebih. Nampak daun ni jauh betul. Sihat betul tak pokok ni. Dah roja ni. Lepas tu ada jenis dia. Dia memang pokok ni daun tebal. Yang ni dia ada sifat-sifat dia. Yang ni daun nipis, yang ni. Macam jawi super tau, jawi super. Ah, tahu. Di hijau juga daun dia. Jawi super tak hijau. Di hijau, bukan hijau sini. Hijau betul, hijau muda. Betul. Ini jawi super. Betul. Jawi super dia tak hijau sangat. Tapi di hijau jugalah. Kalau dia sihat, di hijau juga. Tapi kalau kena dengan panas, dengan baju tak cukup. Air tak cukup. Kuning dia. Air betul lah. Durian ni air kuat makan. Lepas saya pakai sistem pipe kan, batas minggu sekali je. Hari tu dah, hari tu berapa bulan tak hujan kan. Kata, matilah pokok aku ni. Memang ni lah macam dah color dah berpudar-pudar kan. Tapi durian, kalau tanam biji kan, dia memang lasak. Ni nak duduk situ, nak elok lah. Ha ni, kadang saya buat ni. Duduk macam celah ni boleh hidup, tak ada masalah kan. Dia boleh sembal lama nak balik tu. Macam duduk kat sini kan. Dia durian ni kalau ni yang pokok tanam biji. Dia tak, dia lasak. Contoh apa? Contoh apa? Contoh dengan musangking semua tu. Ini contoh apa-apa. Jadi dia ambil lah. Pucuk dia. Dia buka tu boleh apa? 2 minggu eh? Nanti dah 2 minggu buka lah. Dia kalau kita buka 2 minggu tu tengok dia 3 minggu. Tengok dia punya batang tu masih fresh seperti jadi ke tu? Dia hijau lagi jadi lah. Kalau dia dah mula berkelapuk tu, mana mati ke tu? Kalau hitam tak jadi lah. Macam ni kan. Tapi sebenarnya buat macam ni boleh lah, tapi dia tak okey gitu. Dia lambat lah. Tapi kalau macam ni dia jadi lah. Menjadi ke tu? Kalau macam ni kan. Ni pun ni hidup segan. Tapi dia selai pun boleh jadi. Kadang orang ingat selai tak jadi, rupanya tak. Orang kata pakai, kena pakai pokok daripada pokok yang pernah berbuah lah, apa semua lah. Kita pun macam mana pokok daripada buah kan. Pertanian pun tak buat yang tu. Dia ambil mana ada ke? Kalau dia tu susah lah dia nak ni. Sebab tu, tu orang yang jual tu dia kencing lah nak jual barang dia kan. Padahal sama je. Sebab dia kita besarkan pucuk dia. Lepas tu pucuk tu kita biarkan. Dia tak benih yang sama. Tapi kalau nak buat, nak cantum, cari yang daun hijau. Kalau daun tak berapa hijau memang payah jadi. Daun hijau pekat lah. Macam pucuk yang kita nak kerat tu, daun dia macam ni. Daun hijau. Dia simpan air lama. Mana kalau macam ni tak boleh lah. Kalau macam ni daun tak boleh lah. Boleh lah ini. Yang ni memang jenis macam ni. Tak, maksudnya daun yang dah matang lah. Yang dia lagi hijau ni, dia lagi tahan. Lagi tahan lah dia. Macam kadang immunity macam, dia lagi kuat lah. Macam kadang sion tu tak sihat, kita cantum pun susah jadi. Penanti tu sihat, sion sihat. Memang senang jadi. Kadang-kadang 90%. Kalau kita 10-9 jadi. Nak dapat tu sedap tu kan. Kita dah berubat dapat belah pokok, so pokok macam nak campak rasa macam tu. Tapi kadang jadi pun, kadang dia jadi banyak. Tapi nanti tak terbantut eh. Tu ada yang terbantut, ada yang, tapi benda tu normal lah, dia takkan sebelum jadi kan. Macam dekat lapangan pun, tapi yang penting kita pokok kita sihat. Jadi dia jadi tu, dia terus dia tembak terus lah. Dia terus keluar pucuk. Betul. Ini tak tahu lah, ini pun main cantum lah, so tak ingat berapa hari lah. Ni ada berapa keluar bang? Ada titi, ada makwok lagi. L13. Nanti apa nama? Nama dia apa? Bunga merah. Bunga merah. Ni. Bunga merah kau kasar ah? Tak, bunga merah L13.
Tanya dekat YouTube, YouTube ada. Seremban mari. Ha, dia punya si kuning ah. Tengok dah gambar kuning. Tapi sebenarnya kalau dia macam ni memang kuning kan. Orange pun ada. Okay, yang penting tebal ke ni pi? Dia nak semua tebal bang. Dia tebal nipis tu ni. Kadang rasa dia. Ha, rasa ke tu betul. Ada orang sekali makan dia cari lagi, dia kena lagi. Durian kalau sedap eh. Orang makan kan cik. Ha, betul. Cantik tu. Kebun kat mana? Kat Kajang tak? Ha? Saya kat Pahang ada kedah. Pahang mana? Oh. Pahang Jalan Tok. Jauh lah. Yang tu kampung ni lah orang rumah. Tu dah bawa pekar tu baru? Yang tu dah lampak 4.5 ekar. Tapi dah agak dah separuh dah 2.5 ekar tu dah buat dah. Ke durian? Durian. Bawa purang? Surang buat? Dengan biras tu. Ui, surang tak larat. Oh, gila. Tapi kalau ni nak ni baik tanam penanti lah. Tanam penanti lepas pokok dah besar macam ni. Oh. Lagi dia tendang. Panggil orang lah. Upah orang berapa dia? Kadang Cina semua buat macam tu. Betul. Mana ada Cina beli benih? Ah, tak ada. Betul. Tapi itulah. Dengar dia punya upah tak tahan tu. Tak sekadar murah. Kalau banyak dia murah.